kami-kami ini hanya ingin tahu kalau kamu itu hantu atau manusia. Dan yang di kamar kamu itu, tengkorak itu, kamu ya? Kalian dasar benar-benar bodoh. Aku ini cuma manusia biasa. Dan tengkorak itu adalah bopoku. Tengkorak itu belum dibakar, karena itu permintaannya. Karena dia ingin melihat aku menikah dulu. Aku sangat merindukan bopoku. Aku belum bisa mewujudkan keinginannya. Enggak usah khawatir. Aku yang akan menikahimu, Intan. Tenang saja. Ya. Acha nehine. Kira-kira kalau kita menikah nanti mau pakai baju apa, sayang? Candini sayang, bagaimana kalau kita pakai baju India saja? Aku akan belikan baju yang paling bagus dan mengga. Aku tidak mau memakai baju India. Hanya Candini ku sayang. Hanya Candini sayangku, kalau kamu memakai pakaian Cina, mau kan? Aku berjanji, nanti aku akan membelikannya langsung dari Cina yang mahal harganya. Aku juga tidak mau memakai baju yang paling mahal. Aku hanya ingin baju yang paling bagus, tapi juga tidak murahan. Hanya, pakaian seperti apa itu, sayang? Aku ingin baju pengantin seperti manusia hutan. Acha nehine. Kira-kira pakaian yang kayak bagaimana maksud kamu, sayang? Aku ingin baju pengantin kita seperti manusia hutan, jadi memakai daun-daunan begitu. Aku masih kurang paham. Baiklah, kalau begitu biar aku yang tunjukkan pada kalian berdua. Lucu sekali pakaianmu, Behung. Hanya, memangnya pakaianmu juga tidak lebih lucu, ha? Cocok dengan badan berbulumu. Sekarang kita menikah di langit. Ayo. Hanya, tapi kita tidak bisa terbang. Nehi, aku punya ide. Bagaimana kalau kita curi saja tangga terbangnya malampir? Bagaimana? Aku setuju sekali itu. Ayo kalau begitu. Ayo. Yang kalian lakukan di sini? Lari! Ayo cepat. Kurang ajar. Kalian mau mencuri tangga terbangku ya? Hah? Ya! Hahaha.
Bereskan tuh, ya, malampir. Ini gohan. Ayo rawat dong. Lihat, kamu sudah seperti Padmini. Sekarang, bicaralah. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Pasti ini ada maksud tertentu, kan? Tentu saja. Aku tidak memberikan kekuatan cuma-cuma kepadamu. Tapi, ada tugas yang harus kamu lakukan. Tugas apa itu? Dengarlah, kamu harus pura-pura menjadi Padmini. Setelah itu, kamu harus membunuh Farendra. Karena sebentar lagi, aku akan memberikan racun ke dalam tubuhmu. Dan siapapun yang kamu patuh, pasti akan mati. Tidak, aku tidak mau. Meskipun aku hanya burung, tapi aku ini rakyat Kurawan juga. Aku tidak mau pangeranku harus mati olehku. Baiklah. Kalau begitu, kamu harus mati. Jangan, tolong jangan bunuh aku. Aku masih ingin hidup. Bagus. Bagus sekali. Kalau begitu bersiaplah. Aku akan memberikan racun ke dalam tubuh. Baiklah. Bagus. Lakukan semua tugasmu. Tapi jangan sampai gagal. Farendra, bersiaplah Farendra, karena sebentar lagi kamu akan mati dengan racun ini. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Tapi yang perlu kamu tahu, aku datang ke sini untuk membunuhmu. Sayang, sekarang pesawatnya sudah ada. Dan sekarang saatnya kita menikah. Ayo cepat, aku sudah tidak sabar. Iya sayang, kita pasti akan menikah. Aku sudah menyediakan pendeta untuk kalian. Pendeta? Iya, iya. Acha, acha, nehi, nehi. Tunggu dulu, aku akan bersihkan. Oh, acha acha nahi nahi. Ayo kita terbang ke langit. Ayo.
tunggu saja. Aku pasti akan mempermainkan kalian berdua. Sayang, sekarang kita telah berada di angkasa. Dan saatnya sekarang kita menikah. Ayo cepat sayang. Sekarang kalian tentukan di antara kalian berdua siapa yang akan menikah denganku dulu. Pastinya aku lah. Cacan nih ini. Aku duluan. Hanya, pastinya aku lah yang lebih pantas daripada dia. Cacan nih ini. Aku yang lebih pantas. Jangan pegang-pegang. Kalian jangan berebut. Kalian tentukan di antara kalian berdua siapa yang duluan menikah denganku. Candini, biar perjalanan kita tidak sia-sia. Bagaimana kalau kita berdua saja yang menikah? Enak saja kami. Siapa yang menikah dengan kamu? Bokongku sakit sekali, aduh. Cacan nih ini. Pinggangku rasanya mau patah. Au. Kenapa? Kenapa semua berputar cepat sekali? Kenapa kepala aku menjadi pusing seperti ini? Kenapa? Kenapa semua berputar cepat sekali? Kenapa kepala aku menjadi pusing seperti ini? Cacan nih ini. Kira-kira kita ada di mana? Hanya kita telah tertinggal pesawat itu. Hanya kita tertinggal. Semoga saja di sini ada perkampungan yang dekat. Suara apa itu? Siapa mereka? Kenapa aneh sekali? Mukanya semua biru-biru. Mereka kah? Pasti kah? Orang aneh kah? Mereka bukan orang bumi sini kah? Bawa kang, mereka kang, ke hadapan kedua kita kang. Acan nih ini. Ehung, lihat di atas sana. Ada wanita sedang melambai-melambai. Lari! Ini kita harus berpencar. Kamu sebelah sana, aku sebelah sini. Halo. Wah, itu kah dia
Mataku, jangan tusuk-tusuk lagi. Aduh, sudah cukup. Pasti sakit jiwa. Kalau tidak salah, barusan mereka menyebut kita dewa. Cepatkah kalian siapkankah makanankah dan minumankah untuk para dewa kah? Cepatkah, cepatkah. Baiklah. Mohon maafkah atas perbuatan kami kah yang kurang ajar ini kah? Mohon para dewa kah tidak mengutuk kami kah? Aca-aca nehine. Aku sekarang mengerti. Ternyata mereka berbicara selalu diakhiri dengan ka. Benarkah kalian ada dewa kami ka? Cepat, cepat. Silakan makan, Kak. Para dewa, Kak, berkenankah untuk mandi, Kak, di air suci kami, Kak? Hanya, apa maksudnya mereka menyuruh kita mandi di air suci? Aca-aca nehine. Sudah, jangan banyak bicara. Kita ikuti saja. Kak. Biung, kenapa Biung ada di sini? Apa yang sedang Biung pikirkan? Entahlah, Ratih. Tiba-tiba Biung merasa cemas dengan Verendra. Jadi Biung ingin melihat dia dulu. Baiklah, aku temani Kanjeng Ibu. Tidak perlu, Ratih. Biar Biung sendiri saja. Tidak apa-apa, Ibu. Aku keluar juga untuk melihat dia. Jadi kita bisa bersama-sama. Sial! Ikut campur saja. Bisa gagal nih rancanganku untuk membunuh Verendra. Aduh, ini sih benar-benar sial. Sudah diikuti setengah nari Ratih. Nih anak juga ternyata belum tidur. Adikku, kenapa kamu belum tidur? Aku gendong ya. Kamu tidur. Kamu tunggulah di sini. Apa yang ingin kamu lakukan pada aku, Biata? Apa maksudmu mengirim burung sepertiku masuk ke dalam istana Kurawan? Dengar, Padmini.
aku ingin hidup abadi, dan aku sangat menginginkan kematian Farendra. Dan burung itulah yang akan menggantikanmu di dalam istana Kurawan. Aku mohon jangan lakukan itu, Biakta. Farendra itu keponakanmu. Kenapa kamu kembali jahat seperti ini? Kamu terlalu bodoh, Padmini. Sekarang kamu ikut aku. Kurang ajar. Tunggu. Jangan lari kamu. Aku tidak akan melepaskanmu, Padmini. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup. Kamu harus mati. Aku sakit. Ini air kami suci, Kak. Silakan basuh dan bersihkan badan kalian, Kak. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Asik, dingin. Aku tidak mandi 3 hari. Ayo, pasien berikutnya. Bagaimana? Aku sudah gagah, kan? Hah? Sudah bersih. Ada apa kalian tertawa, ha? Ya, biru semua. Seperti badut. Kenapa badanku jadi membiru semua? Tidak bisa dihapus lagi. Ini gimana ini? Diam, Kak. Diam. Ini, Kak, saatnya Kak para dewa, Kak, untuk pengobatan, Kak, dan mempersembahkan untuk para dewa, Kak. Ayo, Kak. Tidak enak seperti ini. Ada apa ini? Farendra. Cukup. Tenang ya, Diko. Kamu jangan menangis. Pangeran, apa yang terjadi anakku? Entahlah, Biung. Tadi tiba-tiba aku mendengar suara tangisan dari Farendra. Apa mungkin Farendra lapar ya? Mungkin saja. Dayang. Ya, Kanjeng. Tolong ambilkan Pangeran Farendra makan. Daulat, Kanjeng.
kenapa Pangeran tetap menangis? Aku juga tidak tahu, Biu. Tidak biasanya Pangeran seperti ini. Jagat Dewa Batara, apa yang terjadi dengan anakku, Verendra?